Oke guys, kembali lagi di channel Pemula Bonsai Bali. Kali ini saya berburu lagi ya. Berburu bahan bonsai. Bahan apa yang kita dapat dan kita bawa pulang. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Let's go. Oke guys, kita lanjut berburu ya. Berburu bahan bonsai. Ini ada bahan bonsai serut yang lagi dilihat-lihat ya. Sebenarnya di sini banyak ya bahan bonsai serut. Tapi di pagar orang ya, saya nggak akan ambil di pagar orang. Kita cuma memperlihatkan saja. Juga banyak ya bahan bonsai serut seperti ini ya, bahan bonsai serut daun mudanya. Kita lihat bungkulnya lurus ya buat pagar. Saya menemukan ya satu bahan bonsai mentaos kayak gini ya daunnya, bahan bonsai mentaos mirip seperti anting putri ya. Ini bahan okulasi anting putri ya. Kita lihat bongkolnya kecil ya, lurus. Kita biarkan saja. Oke guys, teman saya sudah menemukan ya satu bahan bonsai serut yang lagi dilihat-lihat. Masih dipotong-potong. Di sini banyak ya bahan bonsai serut. Di sini juga banyak. Habitatnya serut sini. Sudah didapatkan ya satu bahan bonsai serut. Coba lihat tuh. Ini ya guys. Sudah dapat satu bahan bonsai serut berukuran mami. Kita potong-potong saja dulu. Ini ya, sudah ya. Biarpun kecil, yang penting bermotif ya. Mantap. Yuk kita lanjut saja perburuannya. Bahan bonsai serut ya, yang katanya mau dibuat taman. Coba lihat tuh, kayak gimana bentuknya sih. Wah, lurus buat taman katanya. Lagi dipotong-potong sama gede arte. Oke guys, ini ya hasil buruan kami, bahan yang tadi ya, yang mami. Kita akan tanam seperti ini ya, lumayan buat koleksi di rumah. Ini alurnya bagus ya di sini, alurnya. Saya akan buat grouping. Ini ada matu, ini cabang-cabang dan cabang banyak ya di sini. Mungkin cara nanamnya seperti ini ya. Dan lagi satu yang didapatkan teman saya buat bahan serut taman ya katanya. Panjangnya sekitaran hampir 1 meter ya, 1 meter lebih ini panjang. Yuk kita lanjut saja perburuannya. Ini ya, saya sudah menemukan satu bahan bonsai. Bahan bonsai amplas hitam seperti ini ya daunnya. Beda sama daun amplas putih. Daun amplas hitam seperti ini ya, kayak serut juga, cuma dia bergerigi gini aja. Seperti ini daun amplas hitam, berbulu kayak amplas ya. Dengar kan bunyinya kayak gini. Dan bongkolnya bagus ya, ada liukannya itu. Tapi saya nggak ambil, saya biarkan saja. Yuk kita lanjut saja
nyari bahan bonsai. Dan saya juga menemukan ya bahan bonsai yang lagi tren, yang buat diokulasi sama Sianci, bahan bonsai krakas. Ini ya daunnya, daunnya lebar-lebar, daunnya sejajar kiri kanan. Bahan ini juga bisa disambung bahan sakura mikro dan mirten. Yuk kita langsung lihat bonggolnya seperti apa. Kurang bagus ya bonggolnya ini. Kita gak akan ambil bahan ini, saya biarkan saja. Yuk lanjut. Oke guys, saya menemukan bahan bonsai ya, satu bahan bonsai dari kemuning lokal. Gini ya ciri-cirinya, daun kemuning lokal seperti ini, dan daun mudanya seperti ini, mengkilap ya. Ini juga bagus dijadikan bahan bonsai. Bahan ini berbatang keras ya, batang atau akarnya pun ini keras. Oke kawan, ini lagi ya bahan bonsai landepan. Masih banyak ya di sini bahan bonsai landepan. Seperti ini ya, batangnya sejajar ya, kiri kanan, kiri kanan gini, sejajar ya. Yuk kita lihat bonggolnya seperti apa. Lagi dilihat-lihat ya bonggolnya seperti apa. Oh, besar ya. Besar nih bonggolnya ini. Ini ya ciri-ciri pohon landepan di alam seperti ini. Daunnya mengkilap ya, sejajar daunnya. Berduri. Durinya pendek sekitaran 1 cm ya. Ini tajam durinya ini. Dan batangnya sejajar kiri kanan. Sampai atas ya, sejajar. Bahan bonsai landepan di alam. Ini bagus ya buat bonsai. Karena daunnya bisa sangat mengecil. Yuk kita langsung saja dongkel. Masih dipotong-potong sama kadek Prian. Kita hati-hati ya mendongkel bahan ini, soalnya bahan ini berduri, durinya tajam ya. Ini di sebelahnya juga ada ya bahan bonsai landepan, tapi kecil, batangnya juga lurus. Saya nggak akan ambil, biarkan dia besar di sini di dalamnya. Sudah hampir terangkat ya, lagi dipotong akar besarnya, yang akar tunggalnya ke bawah itu. Ayo mah dhuwur mah. Din, din. Kan itu. Wow, sudah ya, sudah terangkat bahannya. Oke guys, inilah hasil dari dongkelannya ya. Bahan bonsai landepan. Lagi dipotong-potong sama kadek Prian. Wow, jackpot ya, besar. Akar serabutnya juga banyak sini. Ini akarnya bagus, keliling semua, keliling ini. Masih tahap pemotongan biar gampang dibawa pulang. Oke guys, perburuan kali ini saya sudahi ya. Saya sudah mendapatkan bahan bonsai serut ya, seperti ini. Dan teman saya mendapatkan bahan bonsai landepan super jumbo, jackpot. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.